Buletin Didik 18 Julai bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia tersenarai sebagai pemenang projek Teleskop for All 2021 dari 12 buah teleskop yang disediakan melalui projek jangkauan Global International Astronomical Union IAU. Penerimanya adalah seorang guru di Kuala Langat, Selangor yang dipilih daripada 172 penyertaan yang diterima oleh penganjur dari seluruh dunia. Vadi Valen Sinasami dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jugra tersenarai membarisi 12 pemenang untuk projek Teleskop for All 2021 itu. Melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Planetarium Negara melalui projek terbabit, Vadi Valen bakal menerima teleskop jenis pembias Bresser 90200. Beliau berjaya menarik perhatian dunia melalui karangannya mengenai peluang kepada komuniti yang kurang berkemampuan untuk memiliki teleskop, seterusnya menarik minat pelajar terhadap ilmu astronomi. Program yang turut dikoordinasi oleh Planetarium Negara itu bertujuan untuk memupuk minat rakyat Malaysia dalam bidang sains angkasa. Walaupun sekadar mendapat sagu hati dalam kejohanan seni antarabangsa, namun pelajar Sekolah Kebangsaan Kukusan Tawau Sabah tetap berbangga. Ini kerana selain memperolehi pengalaman berharga, mereka juga berpeluang menunjukkan ciri Malaysia melalui karya seni. Mereka bersyukur kerana terpilih ke kejohanan seni SDG antarabangsa yang disertai 100 negara dari seluruh dunia. Kejohanan yang diadakan secara dalam talian itu dianjurkan International Internship University India pada 21 hingga 29 Jun lalu dengan bertemakan Building an Inclusive Future. Tiga pelajar sekolah rendah dari sekolah berkenaan memperolehi sagu hati bagi kategori 5 hingga 12 tahun. Menang atau kalah itu adalah pada pertandingan. Saya harap ini menjadi motivasi saya seterusnya kepada cikgu. Terima kasih kepada bapa dan juga terima kasih kepada sekolah kerana telah memberi peluang kepada saya. Sebelum melukis, saya membaca buku, mencari idea di internet. Tanya guru-guru dan kawan-kawan. Kebiasaan saya melukis mengambil 2 hari. Disertai oleh 100 lebih buah negara, antaranya Mexico, UK, Sweden, India dan juga Malaysia sendiri, dan terdapat 500 lebih penyertaan. Pelajar-pelajar ini juga amat berbangga dan gembira dapat mengikuti satu pertandingan bertaraf antarabangsa yang julung-julung diadakan. Alumni atau bekas pelajar berperanan penting dalam cetuskan kecemerlangan sekolah melalui jalinan kerjasama dengan pihak sekolah serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Dalam pendidikan norma baharu melalui PDPR, sekolah juga dapat menubuhkan persatuan alumni bagi memberi peluang kepada bekas pelajar kembali berkhidmat kepada komuniti mereka, seterusnya menyumbang semula dalam program-program kecemerlangan pendidikan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar khususnya lepasan SPM yang mendapat keputusan cemerlang untuk berkongsi tips dan pengalaman yang dilalui mereka. Jangan anggap lepas ni, oh aku tak ada apa-apa dah dengan sekolah. Itu satu anggapan yang salah lah bagi saya. Sepatutnya kita jadi orang yang hebat, orang yang berjaya dan kita kembali membantu sekolah kita. Kembali membantu cikgu-cikgu kita. Wah, itu sangat awesome. Jadi alumni yang bernilai ya. Bantu balik sekolah. Saya suka konsep ni, jadi alumni yang bernilai, banggakan sekolah kita. Bila nanti 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kita berjaya, orang akan sebut nama sekolah kita. Tambah Coach Zaid, cabaran berdepan pandemik COVID-19 ketika ini perlu diatasi seiring dunia memasuki era revolusi perindustrian keempat atau IR 4.0. Jika pelajar mampu mengendalikan penggunaan teknologi digital, mereka mampu berkembang ke peringkat global dan tidak hanya cemerlang dalam peperiksaan semata-mata. Ibu bapa pun mesti terus belajar. Jangan berhenti belajar. Sebab dunia berubah, benda baru. Kita rasa kita dah tahu.
Tengok datang pula, sekarang kita guna YouTube Live, Facebook Live. Kalau saya ni tengah guna StreamYard, kena belajar. Kalau tidak, jam kita kan. Jadi, ibu bapa kena terus belajar. InsyaAllah, kita jadi contoh yang baik kepada anak-anak. Perdana Menteri mengunjurkan 100% populasi dewasa di negara ini akan menerima dos lengkap vaksin COVID-19 pada Oktober apabila kadar vaksinasi disasar dapat mencapai 500,000 dos sehari. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK akan dipercepatkan susulan penemuan varian baru yang lebih ganas serta peningkatan kes COVID-19 secara mendadak sejak kebelakangan ini. Menurut Perdana Menteri, mengikut jadual asal, 80% rakyat negara ini akan menerima dos lengkap vaksin menjelang suku pertama 2022. Bagaimanapun, sasaran itu kemudian dipercepatkan ke Disember 2021 dan akan dipercepatkan lagi. Kerajaan menyasarkan 100% populasi dewasa di Selangor dan Kuala Lumpur akan menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin pada 1 Ogos depan menerusi operasi lonjakan kapasiti. Hampir semua negeri akan mencatatkan kadar vaksinasi melebihi 50% akhir Ogos depan, diikuti peningkatan kepada 70% menjelang September. Perdana Menteri turut memaklumkan setakat ini 20 juta dos daripada lebih 76.1 juta dos vaksin yang ditempah telah diterima. Dijangkakan negara akan menerima jumlah keseluruhan 30 juta dos pada akhir bulan ini dan akan ditambah sehingga mencapai 58 juta dos pada Oktober. Baki selebihnya akan diterima antara November 2021 hingga Januari 2022. Dalam pada itu, jumlah keseluruhan pemberian vaksin menerusi PIK yang dilaksanakan sejak 24 Februari lalu kini melebihi 14 juta dos. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi perkongsian di Twitternya hari ini memaklumkan daripada jumlah itu, 9,570,974 individu menerima dos pertama, manakala 4,431,350 orang telah melengkapkan dos kedua. Semalam, 380,440 dos suntikan COVID-19 diberikan membabitkan 253,830 individu menerima dos pertama dan 126,610 lagi lengkap dos kedua. Selangor mencatat jumlah pemberian vaksin tertinggi iaitu 75,881 bagi suntikan dos pertama dan 25,780 dos kedua, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sarawak. University College Teknologi Sarawak UCTS akan bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke arah pendigitalan produk atau bahan yang terdapat di DBP Cawangan Sarawak. Pengerusi Lembaga Pengarah UCTS, Dr. Anwar Rafai berkata, UCTS adalah institusi pengajar tinggi yang memiliki kepakaran daripada segi sumber manusia dan peralatan. Ia dikatakan boleh membantu DBP Cawangan Sarawak dalam penyelidikan serta pendokumentasian kearifan tempatan yang merangkumi bahasa, sastra dan budaya di negeri itu. Di Sarawak, khususnya di Sibu, terdapat berbagai khazanah dan warisan daripada berbagai budaya dan agama. Khazanah ini sepatutnya menjadi kebanggaan kita dan sepatutnya didokumentasikan. Tujuan pendokumentasian khazanah dan warisan ini adalah untuk memperluaskan pengetahuan masyarakat luar tentang khazanah di Sarawak, khususnya di Sibu. Untuk generasi baru menghargai nilai khazanah ini dan khususnya untuk masyarakat kita di sekeliling. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara DBP dan UCTS yang berlangsung secara maya. Pada majlis itu, UCTS diwakili oleh Naib Chancellor Profesor Dato' Dr. Khairuddin Abdul Hamid, manakala DBP diwakili oleh Ketua Pengarah DBP Malaysia Dato' Abang Salihuddin Abang Syukran. Dalam pada itu, antara projek pemeliharaan lain oleh UCTS adalah projek pemeliharaan Masjid Al-Khadim.
Kewujudan Masjid Lama itu adalah sebagai simbol kebanggaan umat Islam di Sibu selain menjadi mercu tanda pelancongan terkemuka di wilayah tengah negeri itu. Pada ketika ini, DBP dengan kerjasama UCTS sedang mengusahakan penerbitan manuskrip Masjid Al-Qadim untuk rujukan umum. Menyedari ramai penduduk kampung yang terjejas akibat hilang punca pendapatan ketika pandemik COVID-19, dua sahabat di Perak mengadakan jualan amal durian bagi mengumpul dana untuk disalurkan kepada golongan memerlukan. Durian dijual dengan harga lebih rendah berbanding pasaran semasa dan hasil keuntungan digunakan untuk membeli barangan keperluan harian untuk sumbangan. Menurut Mat Salami Muhammad Tahir, pada awalnya dia dan rakannya hanya mahu membantu pemilik dusun di Kampung Pulau Tiga dekat Kampung Gajah memasarkan hasil tani mereka. Namun setelah mengetahui ramai penduduk kampung yang hampir terputus bekalan makanan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dia dan rakannya nekat membantu. Alhamdulillah, terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbang modal dalam jualan amal ini. Dan terima kasih juga kepada pelanggan-pelanggan yang support hari ini sampai jualan habis dan tinggal banyak ninja. Alhamdulillah, dan segala sumbangan insyaAllah kami akan sampaikan kepada yang memerlukan di saat-saat getir dalam PKP ini. Tambahnya, bagi memastikan tiada yang terpinggir daripada menerima sumbangan, dia mendapatkan bantuan daripada salah seorang pemilik dusun durian untuk mengenal pasti penduduk yang terjejas. Sebahagian hasil keuntungan membolehkannya menjadikan kotak untuk diagihkan ke rumah yang telah disenaraikan. Pihaknya turut menerima sumbangan berupa wang tunai daripada pelbagai pihak yang prihatin. Operasi pembenihan awan adalah satu proses untuk menggalakkan pembentukan awan hujan. Operasi ini dilaksanakan dengan menggunakan dua kaedah iaitu pembenihan basah dan pembenihan kering. Proses pembenihan basah melibatkan semburan air, larutan garam biasa, natrium klorida di dalam awan pada ketinggian 5,000 ke 8,000 kaki. Proses pembenihan kering pula melibatkan pembakaran suar higroscopic di mana suar yang dipasang pada pesawat akan dibakar di bahagian dasar awan pada ketinggian 3,000 ke 5,000 kaki. Berbeza dengan pembenihan basah yang menggunakan larutan air garam biasa, pembakaran suar higroscopic pula mengandungi campuran kalium klorida dan magnesium oksida. Menurut pihak meteorologi, operasi dengan meningkatkan kebekasanan proses mikrofizik awan yang terlibat dalam pembentukan titisan air hujan daripada molekul wang air yang sedia ada. Kewujudan bahan higroskopik pada awan secara langsung mempercepatkan proses hujan dengan menggalakkan pembentukan partikel air dalam awan. Sekiranya pembentukan itu mencukupi, air yang terkumpul akan jatuh sebagai hujan. Pelaksanaan operasi pembenihan awan lazimnya dijalankan ketika bencana jerebu dan musim kemarau. Bertemu kembali. Sebuah gudang di Mexico City diubah suai menjadi sekolah sarkas dan lokasi latihan. Ia selepas semua persembahan sarkas dibatalkan tahun lalu sejak pandemik COVID-19. Sekolah ini pada mulanya digunakan oleh sebuah keluarga yang terlibat dengan persembahan sarkas untuk tujuan latihan. Namun, ia menjadi perhatian kanak-kanak yang berada di kawasan kejiranan ini. Mereka kemudian menawarkan kelas akrobatik dan persembahan kepada 30 orang kanak-kanak. Sekolah yang dinamakan Lumina Circum ini turut mengajar kemahiran mengimbangi tubuh menggunakan gegelung dan berjalan di atas tali. Se siente muy muy bonito ver que llegan los niños a su primera clase y están todos felices, quieren volver y volver, entonces como que transmitirles eso y que ellos se sientan feliz de volver, se siente muy 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 agradable. Aktiviti seumpama ini juga membolehkan mereka bersosial dan meningkatkan keyakinan diri masing-masing menerusi persembahan. Ini pula mengenai salah satu menara tertinggi di dunia. Eiffel Tower di Perancis kembali menerima kehadiran pengunjung secara total selepas 9 bulan ditutup akibat pandemik.
Penutupan itu adalah yang paling lama sejak Perang Dunia Kedua. Hari pembukaannya semalam dimeriahkan dengan persembahan muzik yang menyambut kedatangan pelancong sebelum mereka menaiki puncak 300 meter untuk menikmati keindahan Bandaraya Paris. Had pengunjung harian ditetapkan pada 13,000 orang sahaja bagi mematuhi penjarakan fizikal, iaitu kira-kira separuh daripada jumlah harian sebelum pandemik. Pengunjung juga perlu membawa bukti sudah menerima suntikan vaksin dan negatif saringan COVID-19. Sukan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menaruh harapan tinggi ke atas kontingen Malaysia untuk membawa pulang emas pertama dari Sukan Olimpik Tokyo 2020. Beliau yakin kumpulan yang mewakili negara kali ini adalah yang terbaik serta mampu menyinar di temasya sukan berprestij itu. Menyampaikan amanat penuh bersemangat di hadapan 40 ahli kontingen negara, beliau berkata kontingen kali ini sebenarnya mencerminkan kekuatan 32 juta rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya menaruh keyakinan bahawa anda semua akan berjuang berhabis-habisan demi Malaysia tercinta untuk mengibarkan jalur gemilang di mata dunia nanti. Untuk mengangkat martabat negara di pentas antarabangsa, untuk membuktikan anak Malaysia mampu menjadi atlet terbaik dalam sukan masing-masing. Dan yang paling utama, untuk memastikan lagu keramat negaraku berkumandang di venue pertandingan nanti, insyaAllah. Beliau juga berharap di bawah kepimpinan Datuk Lee Chong Wei selaku ketua kontingen, negara mampu membuahkan keputusan terbaik dalam sejarah penyertaan negara di Sukan Olimpik kali ini. Kali ini ialah kali yang pertama Malaysia akan membawa pingat emas yang pertama. Dan bagi mereka yang berjaya, insyaAllah ganjaran yang baik akan kita berikan kepada anda semua. Berjuanglah berhabis-habisan dengan keazaman yang tinggi untuk membanggakan Malaysia dan seluruh rakyat yang turut mendoakan kejayaan anda semua. Demi Malaysia! Demi Malaysia! Demi Malaysia! Demi Malaysia! Demi Malaysia! Demi Malaysia! Beliau turut mengingatkan agar semua anggota barisan kontingen negara sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan. Pada Olimpik kali ini, Malaysia akan diwakili oleh 30 atlet yang akan beraksi dalam 27 acara meliputi 10 jenis sukan. Sementara itu, kontingen negara yang berlepas dari KLIA menaiki pesawat Malaysia Airlines MH9118 semalam selamat tiba di Tokyo pagi tadi. Kesemua mereka dijadual ke perkampungan sukan diharumi foto mengikut SOP yang telah ditetapkan Jepun dan jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Kontingen negara yang tiba pagi tadi melibatkan atlet dari sukan renang, terjun, badminton, memanah dan gimnastik. Mereka adalah kumpulan kedua selepas atlet pelayaran, manakala baki atlet dijadual berlepas ke Tokyo 25 Julai ini. Mengikut perancangan, kesemua atlet, jurulatih dan pegawai yang tiba di Tokyo perlu menjalani ujian calitan COVID-19 dan menjalani tempoh isolasi selama 3 hari. Selain perlu menjalani ujian air liur sepanjang berada di negara matahari terbit itu. Jepun dan jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC terpaksa menetapkan SOP yang ketat terhadap kontingen negara berikutan kes positif COVID-19 di negara ini antara yang tertinggi dalam kalangan negara yang mengambil bahagian. Lagi pameran dilancarkan oleh kolaborasi terkenal Jepun Team Lab. Kali ini menampilkan hutan yang dihidupkan dengan limpahan cahaya. Paparannya mengakhiri buletin didik. Saya Tarush Muhammad Nazri, salam hormat dan assalamualaikum.